Hai, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini saya akan menunjukkan greenhouse saya ya. Greenhouse untuk menanam beberapa jenis sayuran. Nah, untuk greenhouse saya, greenhouse kok warnanya putih ya. Yes, pokoknya greenhouse lah ya. Nah, untuk luasnya, ini lebarnya ke sana. Ini sekitar 6 meter ya, karena 6 meter sana juga 7 meter kalau sana ya, 7 meter kali 6 meter ya. Untuk tingginya, nah ini tingginya paling tinggi itu sekitar 3 meter, kemudian yang sana itu 2,5, 2,30 yang pinggir, yang atas 3 meter ya. Bahannya yang saya gunakan ini adalah dari bambu ya, dari bambu, rangkanya dari bambu, kemudian atasnya ini plastik ultraviolet, kemudian untuk samping ini adalah insect net. Jadi bukan yang apa, yang nggak besar-besar itu, tapi yang kecil-kecil, karena yang besar-besar kemarin lubangnya besar-besar ya, rapat sekali. Kalau yang kemarin yang besar-besar itu ternyata hama masih masuk ya. Mama masih masuk. Nah, kemudian saya ganti itu, ya. Jadi biar lebih aman, karena memang untuk sayuran saya ini saya usahakan tidak menggunakan semprot pestisida. Jadi semoga lebih higienis, ya. Nah, untuk sistem tanamnya saya menggunakan sistem rakit apung, ya, rakit apung. Jadi menggunakan jadi ini menggunakan styrofoam tebalnya 3 cm ini saya lubang-lubangi. Nah, ini saya lubang-lubangi, kemudian saya tancapkan ini ada 2, 1, 2. Ini tidak ada air mengalir di sini, jadi airnya air diam. Kalaupun mengalir itu hanya berputar saja ya, berputar sini aja gitu. Kalau ini tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah, nah ini menggunakan PVC, pipa PVC. Ini sistemnya yaitu DBS, ya, drip. Apa ya istilahnya ya, lupa lagi. DBS tadi. Jadi ini menggunakan medianya pipa. Kalau ini air mengalir ya, dari sini sana, kemudian sana masuk lagi kembali ke tandon. Ini ada 2 tingkat. Ada 2 tingkat yang ini. Nah, tandonnya saya menggunakan 1. Untuk 1, 2, 3, 4. Ini menggunakan PVC semua, tandonnya hanya 1. Jadi cukup menggunakan pompa 1 biji, satu buah ya, bukan satu biji, satu buah wattnya 60 ya, dayanya 60 watt. Ini saya bagi 1, 2, kemudian ke sana 3, dan juga di sini saya bagi lagi 4, dan itu sudah cukup, pertumbuhannya lumayan bagus. Nah, untuk yang ini modelnya yaitu bertingkat model A ya, jadi model A gitu. Tapi saya ambil satu sisi saja. Ini yang saya tanam adalah bayam merah, ya, bayam merah. Kalau yang ini pacoy merah, yang ini pacoy hijau. Tapi masih campur. Ini umurnya tidak sama ya, jadi beda-beda. Kemudian yang ini nanti akan saya gunakan untuk menanam seledri. Ya, ini seledri, jadi beda-beda jenis tapi nutrisinya tetap sama. Semoga saja hasilnya bagus. Kemudian yang ketiga, nah ini seledri saya tanam di box bekas es krim ini ya, dan kayaknya juga bagus. Kalau ini yang ini manual ya, ini manual, jadi tidak menggunakan pompa. Kalau habis, kalau apa kering ya disiram gitu aja seledri. Oke. Kemudian ada lagi yang di luar sana. Nah, yang di luar sana
kita lihat saja. Oh, ini kucing saya, namanya Gendut. Ini Gendut, Gendut. Nah, yang di luar sana nggak kelihatan ya, tutupan itu. Saya menanam tomat ya, dan alhamdulillah sudah mulai berbuah. Bisa kelihatan di luar karena hujan, saya tidak keluar. Nanti handphone saya basah, malah rusak nanti. Lain kali aja akan saya share untuk tomatnya itu. Oke. Nah, untuk alirannya ini airnya tidak mengalir terus ya. Kalau ini saya alirkan secara periodik, jadi siang hari aja dan setiap jam sekali. Ada yang durasinya 10 menit, 15 menit, ada juga yang agak lama sampai 45 menit kalau siang. Oke, ini apa ini? Selada. Selada rapit. Wow. Hampir panen ini. Ini kailan. Oke, demikian yang bisa saya share. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman yang ingin hidroponik. Oh ya, itu ada satu lagi, yaitu media semai. Tapi nanti saya coba share di waktu yang lain ya, terkait dengan media semai. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi teman-teman untuk berkebun. Jangan lupa ya, biasa kalau dibagikan di YouTube, biar teman-teman bisa mengikuti, subscribe dan loncengnya di centreng, biar nanti dikasih tahu oleh YouTube kalau ada video baru, konten baru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.